Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Kabul ya guys. Di kesempatan kali ini kami akan mereview PCX 160 di 2024 ini ya. Untuk sebelumnya dalam ruang subscribe, karena subscribe itu gratis, dan terima kasih yang telah subscribe, semoga dilancarkan rezekinya ya guys. Udah di depan ini kita ini udah ada PCX 160 warna terbaru ya guys. Di 2024 ada warna silver seperti ini ya guys, silver top. Tampilan dari depan seperti ini guys, sangat menarik sekali, sangat elegan ya, dengan cc yang cukup besar 160 cc, dan tentunya untuk akselerasi sangat mendukung sekali ya. Cc besar, tenaga besar, bodi besar pun masih bisa sacet ya guys ya. Untuk OTR Jawa Tengah adalah 32.860.000 rupiah ya guys. Untuk cashbacknya tergantung program dealernya masing-masing. Ini untuk tampilan dari samping kiri seperti ini, warna silver ya, dibalut dengan warna silver dan juga hitam. Ini ada tulisan emblem PCX 160 berwarna silver seperti ini, ataupun chrome, menggunakan teknologi ESP Plus ataupun Enhanced Smart Power Plus seperti ini ya guys. Untuk ban belakangnya cukup besar, sama seperti ukuran sebelumnya ESP ya. Ini bagian CVT nya seperti ini guys. Kita beralih ke bagian bagasi ya, cukup lebar ya. Untuk bagasinya sama, cukup lebar, belum ada perubahan untuk dibentuknya ya guys ya. Dan kita beralih ke cakram depan. Ini karena ini CBS ya, belum ABS, seperti ini tampilannya, masih menggunakan merek Nissin ya untuk pengeremannya. Cakram depannya seperti ini tampilannya guys, untuk shock berwarna hitam. Lalu kita beralih ke bagian sebelah kanan ya guys. Bagian kanan ada radiator, ada knalpot seperti ini. Untuk remnya belakang juga udah cakram ya, sudah terlihat. Untuk shock belakang menggunakan dua shock ya, double shock, karena bodinya sangat besar, kalau menggunakan single shock nggak mampu ya guys. Mungkin PCX 160 terbaru 2024 warna silver ya guys ya. Motor di tengah, jangan lupa 32.860.000 rupiah. Untuk bagasinya, untuk joknya elegan, bagian depan seperti ini, tampilannya sangat elegan sekali, menawan dan cat saja guys, karena sisinya sudah besar. Mungkin bagi teman-teman yang berminat, silahkan ke dealer masing-masing ya yang terdekat. Semoga bermanfaat untuk informasi hari ini ya guys. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Terima kasih menyaksikan video saya. Sampai berjumpa lagi di video sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.